Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertamanya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita pengurusan emosi ya. Dan pada malam ini ada satu penampilan yang istimewa iaitu tetamu kita, saya akan kenalkan sebentar lagi insyaAllah. Tapi sebelum tu insyaAllah kita mulakan dengan Asma'un Nabi ya, iaitu selawat dan juga nama-nama Nabi SAW, sebab 201 nama-nama Nabi SAW, dan mudah-mudahan maknanya memberi kebaikan kepada kita insyaAllah ya. So kita mulakan dengan Asma'un Nabi insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Muqafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Abibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun Alaikum Ma'alum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Arabi صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya kita bersama-sama dalam perkongsian kita pada malam ini, iaitu pengurusan emosi ya. Dan pada malam ini alhamdulillah maksudnya kita akan kongsikan pengurusan emosi daripada sudut perhubungan antara suami dan isteri, sebab perhubungan antara suami dan isteri antaranya adalah penyebab ataupun penyumbang juga kalau tak kena cara dia sebagai yang akan menjadikan emosi kita rasa tidak tenang dan tenteram. Jadi malam ni insyaAllah saya akan bersama yang berbahagia Datin Sharifah Anisah binti Tan Sri Datuk Profesor Dr. Syed Agil Barakbah, seorang rujukan pakar herba dan juga kesihatan perubatan Melayu dan juga pengasas kepada Nona Rogai. Jadi maknanya beliau banyak juga menulis dan
buku yang diterbitkan oleh beberapa universiti. Jadi kita boleh sebut sebagai walking encyclopedia dalam perkara-perkara berkaitan dengan perubatan Melayu dan juga kesihatan dan sebagainya. So insyaAllah nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Kita menunggu untuk maknanya dia ataupun beliau untuk bersama-sama dengan kita insyaAllah. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian, sebelum maknanya kita menanti Datin, kita cuba check dulu kita punya line. Okey ke tak okey? Okey, so tolong bagi, boleh bagi feedback line kita okey tak okey? Okey. Okey, di sini. Okey. InsyaAllah. Line okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Line kita okey. Okey. So jadi pada malam ni insyaAllah kita akan kongsikan perkara yang menarik. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam Ustaz. Bagus. Alhamdulillah. Sihat kan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pertama, terima kasih luangkan masa bersama saya pada malam berbahagia ni. Kita nak kongsikan mengenai pengurusan emosi daripada sudut kesihatan dalaman. Jadi mana mungkin alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya sekali lagi saya perkenalkan, bersama saya adalah Datin Sharifah Anisah binti Tan Sri Datuk Profesor Dr. Syed Agil Barakbah, yang merupakan pengasas Menona Rogai dan juga maknanya rujukan kepada herba dan perubatan Melayu, antaranya di Malaysia ni yang masyhur insyaAllah. So ini maknanya mungkin sebagai mukadimah dia, Datin boleh kongsikan pengalaman Datin daripada sudut mengendalikan spa perubatan-perubatan Melayu ni. Bagaimana ada orang yang sakit bentuk-bentuk dalaman ni yang mengganggu ataupun sehingga mengganggu masalah emosi dia. Jadi maknanya mungkin punca daripada sudut maknanya kesihatan-kesihatan dalaman ni. Mungkin silakan Datin. Silakan. Terima kasih Ustaz. Inilah Ustaz, saya bersyukur kepada Allah yang saya dapat bersama berbincang dengan Ustaz. Baik. Tadi saya dengar Ustaz baca selawat tadi tu, sangat tersentuh perasaan, sedap sangat tadi. Tapi selawat tu juga, selawat tu yang dapat mengatasi banyak emosi problem. Masya Allah. Ini Ustaz kena share, Ustaz kena kongsi dengan ramai peminat Ustaz. Berkongsi apa selawat tu, kerana itu adalah satu-satunya untuk mengatasi emosi. Itu boleh mengubati. Jadi tentang Ustaz tanya saya pengalaman saya selama 50 tahun Ustaz, saya ni bersama dengan dengan apa masyarakat lah kita katakan. Jadi terutama sekali masyarakat wanita lah. Baik. Jadi masyarakat wanita, jadi orang perempuan yang ada masalah yang datang juga saya. Ada juga laki-laki pun datang juga. Tapi saya ni banyak dengan wanita yang datang bercerita dengan saya. Yang laki-laki, yang laki-laki datang cerita tentang nak minta tolong tentang isteri. Pun ada begitu. Jadi Ustaz, emosi yang kita nak cerita tentang wanita ni, kebanyakan ni, masalah yang datang pada saya ni banyak sakit ni dalam dalam pantang bersalin, lepas pantang bersalin, dan ada juga emosi yang tentang hal rumah tangga, pergaduhan di antara suami isteri, ada juga yang datang jumpa saya. Jadi kalau tentang jadi kita nak berbagi emosi ni cara mana? Adakah cara hal rumah tangga? Satu masalah emosi yang boleh menjadi satu penyakit lah kita katakan. Satu lagi perkara emosi yang boleh bawa api penyakit adalah kerana langgar pantang kan, dalam pantang bersalin boleh jadi emosi, kita panggil kalau dalam pantang kita kata angin murian. Angin murian. Tetapi bila lepas, bila dah orang tak bersalin ke tak ada apa hal, bukan berkait dengan bersalin, kita tak panggil pula morian benda tu kan. Kita panggil taklah depression ataupun murung. Ini yang kita nak letakkan di mana keadaan tentang masalah emosi, situasi seseorang itu.
Jadi Ustaz nak kita nak ya Ustaz ya. Jadi jadi kalau kita sebut mengenai bagaimana keadaan bagi seorang orang perempuan kesihat dari sudut pentingnya dia mempunyai kesihatan dalaman yang menyumbang kepada ketenangan emosi dia, sebab bagi saya kalau seorang isteri itu tenang, seorang isteri itu emosinya stabil, dia akan dapat menenangkan dan menstabilkan juga emosi keluarga. So kalau satu orang perempuan tu dia tak berapa sihat, jadi mungkin banyak benda-benda emosi anak, mungkin suami juga terganggu. Jadi maknanya macam mana penting seorang perempuan itu menjaga kesihatan agar emosi semua orang dapat dijaga dengan baik. Ya, Ustaz. Ya. Jadi pertamanya bila kita bincang tentang wanita, orang perempuan, bila kita kata ibu, dia ibu, ibu rumah katakan. Jadi kita kalau masuk satu rumah, kita tak cerita bapa rumah kan, kita kata betul ibu lah. Rumah. Jadi jadi bila kita ibu tu penting dalam rumah tu dia queen. Queen bukan queen control ke, queen untuk menyusahkan, tidak. Tapi ibu tu penting kerana dia tu apa untuk segalanya dia kena tahu dalam rumah tangga dia. Jadi kalau ikut hukum Islam kita, wanita ni perlu menjaga hal rumah tangga. Pemakanan, kesihatan suami, kesihatan anak-anak. Jadi suami cari rezeki. Itu cara dulu. Sekarang ni suami isteri cari rezeki kan, sama-sama berpakat. Jadi sekarang ni dalam rumah tangga yang saya dapat tahulah, dia orang dapat, dia orang cerita dengan saya lah pergaduhan ni. Orang kefahaman. Okey. Suami isteri. Satu, kita tak boleh tuduh isteri salah ke, suami salah ke, tepuk tangan. Orang kata sebelah tak berbunyi kan? Mesti tepuk dua-dua belah baru berbunyi. Jadi kita nak kena selalu-selalu saya panggil dua-dua orang. Tapi saya tak panggil dua-dua sekali menghadap saya. Kerana kalau dua-dua sekali, saya tenggelam lah. Dia orang nanti bergaduh depan saya kan. Jadi jadi saya akan panggil isteri masuk dulu. Kalau suami masuk dulu cerita dengan saya, saya dengar suami cakap dulu. Lepas tu saya minta suami keluar, isteri masuk bercakap. Dari situ saya akan soal mendalam tentang perihal kenapa dia orang jadi ada pergaduhan. Tetapi yang pertama sekali Ustaz yang saya tahu dalam gaduh dalam rumah tangga ni tentang tentang apa? Rezeki, wang. Tentang tak cukup wang ini tentang selalu because of money lah katakan. Senang cakap orang putih because of money lah dia katakan. Jadi inilah yang saya katakan, bila dah kita berjanji, kita dah nak bersatu, kita dah berumah tangga, kita kena sama-sama faham lah Ustaz kan. Kerana sama-sama bertolak ansur lah, tengok berpakat ni ada kala isteri pula bila dia dapat duit dia berdia kata duit aku duit engkau tapi sekarang duit aku duit engkau. Jadi itulah jadi satu pergaduhan, satu mustahak. Yang kedua, isteri suami pula cerita pula isteri tak kisah. Baju tu lah dia pakai masak, baju tu lah juga dia pakai tidur. Ada juga macam tu, dia tak kisah, dia tak jaga hal hygienic, tak ada hygienic, tak ada kesihatan, tak jaga, tak kisah. Take for granted. Tak ada kebersihan. Kita kata. Jadi bila kita sentuh tentang situ, saya sebagai wanita saya rasa termalu jugalah. Jadi saya soal lah kepada wanita tu, kenapa jadi begitu? Dah biasa dah selalu kan, dia tak tahu. Ini tabiat tak ambil tak tahu tu, tak boleh. Kalau kita kata, saya kata tak boleh. Ini dalam memang hukum Islam kan Ustaz, lebih kan? Ustaz tahu dalam hukum Islam pun saya ambil sebagai ajaran daripada datuk nenek saya. Isteri lepas masak, lepas hidang elok-elok, sebelum suami nak balik makan ke, sebelum nak panggil orang makan, dia kena bersih diri dia dulu. Mana bersih? Jangan bila dah masak sedap, panggil suami datang makan, bang dah masak dah, abang pun balik seronok lah nak makan, dah hidang. Baju tak salin, makanan sedap atas meja. Jadi nak pahala. Bang pun duduk atas kerusi. Bang nak ambil nasi. Nanti kan saya nak pahala bang. Saya dah masak, saya nak ambil nasi kat abang. Langkaulah tangan. Tu dia punya jauh nak ambil lauk nasi itu.
Ketiak ada betul-betul kat hidung suami tu. Baik. Habis rasa kari ke, rasa nasi ke, rasa apa, hayani bau dulu. Ah, hilanglah semangat suami tu nak makan. Jadi inilah satu-satunya kalau kita nak cerita bagi ketawa lah Ustaz. Yeah. Tapi kalau kita, kalau benda jadi depan mata kita, tak ada ketawa lagi dah. Ini saya tak cakap. Ini yang cerita suami cerita dengan saya. Jadi ini saya teringat balik apa dia cerita. Jadi bila dia cerita macam tu, saya ni sebagai wanita, saya teringat balik. Uih, kena, kita kena jagalah. Makna dia kena bersih. Yang mustahak tu. Kebersihan, hygienic makna dia. Nak tidur malam, kena jaga juga. Tapi jangan saja isteri saja jaga. Suami pun kena jaga juga. Jadi makna dia, dalam rumah tangga suami isteri, kamar tidur itulah orang kata tempat yang indah bagi suami isteri. Kalau di situ tidak ada keistimewaan, tak ada berpakat, maka tak amanlah rumah tangga. Okey, Datin. Mengenai Datin cerita mengenai pentingnya kamar tidur tu. So jadi mengenai kesihatan dalaman ni, okey. Bila kita sebut pasal perubatan Melayu, kadang-kadang ada orang yang macam gelakkan dan sebagainya kan. Tapi bila kita tengok ini apa yang saya petik daripada sekretari-sekretari daripada DSM-5, maknanya wujudnya penyakit apa yang dipanggil genitopelvic pain, okay, penetration disorder, okay, ataupun female sexual interest disorder, ataupun aerosol disorder. Begitu juga dengan yang satu lagi, satu lagi mengenai female orgasmic disorder. Jadi kalau kita, bila disebut, oh mentang-mentang orang putih yang bahaskan, kita rasa benda itu macam kagum. Sedangkan saya berkeyakinan benda ni memang ada dibahaskan oleh orang Melayu kita, perubatan Melayu kita sendiri. Dan kadang-kadang sekarang ni di waktu PKP, jadi maknanya peningkatan pergaduhan rumah tangga juga sebenarnya meningkat, okay? Kerana antaranya adalah bila suami isteri duduk bersama-sama, tiba-tiba nak minta dilayan tetapi isteri ada masalah, kan? Jadi mungkin ada istilah kalau dalam bahasa Melayu kita apa disebut sebagai mati pucuk, bagi orang perempuan mati putik. Jadi mungkin Datin boleh kongsikan kepada kita semua perkara ini, terutamanya bagi orang perempuan lah kita panggil mati putik ni, biar kita ada kesedaran bahawa benda ni perlukan penjagaan kesihatan yang lebih baik lagi. Mungkin boleh Datin kongsikan. Gini Ustaz, tentang laki-laki ni kita memang dah kenal dengan mati pucuk ataupun penyakit lemah tenaga batin. Baik. Jadi selalunya bila orang sebut lemah tenaga batin tu, diorang bayangkan laki-laki je. Diorang tak terlintas tentang wanita pun ada masalah lemah tenaga batin. Baik. Selalunya kalau lemah tenaga batin, orang tak fikir tentang wanita. Dia orang kata, lemah tenaga batin, dia refer tu laki-laki. Padahal lemah tenaga batin juga, orang kata jadi kepada wanita. Di mana kita panggil wanita bila kena penyakit lemah tenaga batin, terus dia dingin. Dingin, makna cold, dingin. Dingin tu makna dia tidak ada perasaan. Pegang di mana pun, dia tak ada rasa. Okey. Jadi dia tak ada rasa, dia dingin. Mana dia, di mana nak pujuk kat mana pun, tak ada rasa. Rasa tu tak ada. Jadi bila dah sampai tahap di mana laki-laki lemah tenaga batin dia tu dah jadi mati pucuk. Mati pucuk tu makna dia dah teruk sangat dah. Tak boleh dah difungsi dah, kita katakan. Wanita macam mana pun, lemah tenaga batin ke, mati putih pun, dia masih boleh fungsi. Okay. Tetapi dia tidak ada rasa, dia tidak ada feeling. Jadi bila suami nak mesra, kalau dia jadi masalah tu, suami tak ada apa-apa, bila dia dapat masalah dingin tadi tu, dia akan tolak lah. Dia akan tak ada perasaan tu, dia akan jadi masalah. Jadi masalah jadi mana? Suami akan rasa bila tidur dengan isteri, bersama dengan isteri yang ada dingin, suami akan rasa tidak ada orang kata apa, berahi tu tak ada. Orang kata hilang, rasa macam apa ni, rasa tak ada. Sampai ke orang kata di mana dia, orang katakan mati putih.
bila dah mati putih tu, dingin tu dah teruk sangat dah. Ha, jadi mati putih wanita tu apa dia yang dikatakan mati putih tu, Ustaz? Jadi tentulah dia orang nak tanya apa tu mati putih. Jadi banyak mati putih. Kalau Datin boleh kongsikan, sebab kadang-kadang di ketika PKP ni, maknanya kita tak ada kawan lain melainkan antara suami, isteri, anak-anak kita yang ada sekeliling kita. Jadi tiba-tiba katakanlah bagi suami yang minta dilayan, isteri dingin, tolak-tolak dan sebagainya, dia memberi tekanan kepada suami, dan suami pula dia mungkin takkan bercakap terus terang. Dia pendam tu yang jadi dia marah-marah pada benda-benda lain. Begitu juga dengan isteri juga begitu. Jadi mungkin Datin boleh kongsikan lebih lanjut lagi mengenai benda ni, mungkin punca dia dan mungkin macam mana keadaan ni boleh berlaku dan macam mana cara mengatasi dan ubat dia. Ya, Ustaz. Perkara ni Ustaz, perkara ni sangat-sangat mendalam Ustaz. Jadi kalau pasal yang ni very very sensitive lah kita kata. Very sensitive. Mana-mana kalau kita nak cerita tu, selalunya saya bercerita orang kata di antara wanita-wanita saja. Bila perkara sentuh. Bila wanita-wanita kita sentuh tentang perkara benda ni, sentuh tentang tempat bahagian sulit. Kalau laki-laki bahagian sulit. Jadi makna dia kita berlapik bercakap kan, tapi orang Melayu nasib baik dia ada bahasa-bahasa yang tak sedap tadi untuk disebut bahagian sulit tadi dilapikkan. Seperti kata kalau kita kata bahagian wanita kita panggil kuntum. Kuntum tu jadi laki-laki dipanggilkan pucuk. Jadi pucuk tu hak laki-laki, kuntum tu hak wanita. Jadi bila wanita tu mati putik, apa dia putik? Dia putik tu kita gunakan kalau kata sebut secara Melayu tu saya tak sedap lah, tapi kalau orang putih dia orang klitoris. Mana dia tu? Jadi makna dia bila mati putik, suami saja dengan dia yang boleh tahu kalau wanita tu mati putik. Kerana bila mati putik, bahagian tu akan orang kata apa? Lembut ataupun jatuh juga seperti mana pucuk tadi. Okey. Kalau mati pucuk tak boleh bergerak, begitu juga apa ni isteri itu juga. Tempat jadi tu Datin, jadi mana dah. Pasal dia pula saraf, orang saraf dia. Jadi sebenarnya saya juga agak sopan untuk bincangkan benda ni, tapi bila banyak kes-kes dirujuk pada saya, dan bila saya melihat memang benda ni tak boleh nak dibuat ceramah umum ataupun kalau nak mengajar di masjid kan. Jadi sebab itu saya memilih untuk kita sama-sama bincang. Jadi semua suami isteri yang berada di rumah ni dapat perkongsian. Maknanya jadi kita dengan umum Alhamdulillah. So jadi maknanya itu yang mereka banyak bertanya ni, maknanya lebih dalam lagi, dan saya sebagai pengamal undang-undang syariah ataupun hukum syar'i di Malaysia ni juga, sebab tu sekarang ni juga banyak orang merujuk pada saya permasalahan ini. Jadi sebab tu bila saya nak bicara mengenai lelaki, mungkin saya boleh bicarakan. Tapi bila nak bicara pasal perempuan, sebab itu saya rasa saya maknanya Datin lebih boleh lagi untuk bicarakan dan mungkin ramai lagi orang nak lebih tahu. Silakan Datin, silakan. Ya Ustaz. Jadi memang perkara ni very important, mustahak Ustaz. Pasal saya dah orang kata banyak sangat datang pada saya dengan masalah ni. Jadi saya tolong dengan saya alhamdulillah saya dapat menolong banyak. Orang kata melampungkan perkahwinan, bagi elok balik semua tu, cara-cara yang elok kan. Jadi bagi terang kat diorang. Panggil suami isteri, kita terangkan kenapa, di mana yang disilapnya. Jadi kalau silapnya kerana isteri ni dingin, suami kena faham macam mana nak mengatasi dia. Kalau kita ikut nak cerita tentang dingin ni macam mana tu, panjang cerita dia Ustaz. Jadi kita sekarang ni jadi makna dia, kalau lah seorang suami tu, orang laki-laki pantang larang dia supaya dia tidak jadi masalah mati pucuk. Itu mustahak. Sekarang orang tak ada cerita. Kalau dulu-dulu bila nak kahwin Ustaz, orang dulu Melayu kita lah, Melayu kita dulu, bangsa lain pun begitu juga, dia jaga. Orang Melayu dulu bila nak kahwin, pengantin laki-laki dia dah bagi orang yang bijak, orang yang selalu orang tua-tua, dia dah ajar cara ilmu kahwin tadi. Macam mana nak jaga, ilmu kahwin tu dah ada, dah diajar dah, supaya tidak jadi masalah mati pucuk. Itu important, kerana itu kegagahan seorang laki-laki. Dan wanita pula
pengantin perempuan pula dia bagi pula orang perempuan nasihat supaya jaga, supaya jangan jadi dingin, supaya bila suami nak, tak mau bergaduh, tak naklah, tak laratlah, penatlah, apalah bang gini. Jadi satu tak aman dalam rumah tangga. Jadi dia ajar kita rahsia untuk macam mana nak jaga diri kita, kekuatan semangat kita, orang kata apa, semangat orang, kekuatan wanita dan lelaki, kekuatan lelaki sehingga umur 80. Ha, gitulah cerita dia kalau kita sampai umur panjang. Apa rahsianya? Ini sini yang saya ada berkongsi dengan banyak wanita dan juga lelaki lah, melalui isteri saya cerita. Kau pesan dengan suami kau macam ni. Itu. Jadi apa dia rahsia dia ustaz? Jadi maknanya dia ustaz, dia mustahak sekali ustaz adalah amalan bacaan-bacaan doa-doa. Yang ni yang mustahak, bacaan doa-doa untuk bila dia nak makan ubat ataupun harba-harba yang bagi untuk kekuatan stamina dia. Nampaknya wanita dan lelaki. Nampaknya beza datin. Maknanya macam mana adab orang Melayu terdahulu kan. Maksudnya diajar untuk orang yang sebelum kahwin ni memang ilmu. Bukan saja ilmu untuk jadi suami yang bagus, isteri yang bagus, tapi menjadi kesihatan dalaman tu. Dia berbeza dengan saya ingat generasi muda sekarang. Hanya membaca benda-benda mungkin yang menggairahkan, dan benda tu sebenarnya hanya untuk memuaskan nafsu dia, benda-benda gairah, tapi bukan satu ilmu. Kan, bagaimana cantiknya orang Melayu kita terdahulu kan? Maksudnya ada ilmu tu kan? Jadi mana mungkin Datin boleh kongsikan pada kita semua mungkin penyebab-penyebab yang menjadikan kedinginan. Ya ustaz, jadi ilmu-ilmu yang dulu-dulu tu yang diajar tu sangat-sangat mustahak yang kita berkongsi dengan orang muda sekarang, lelaki-lelaki perempuan. Tetapi banyak yang orang muda-muda sekarang ni dia ambil bahan-bahan yang dia belajar, ilmu-ilmu yang moden kata kita kan. Di mana ilmu atau dia praktiskan, dia amal atau dia praktis bahan cara-cara yang moden untuk gairah, di mana itulah yang bagi cepat mati pucuk. Wanita pun menjadi penyakit, laki-laki pun jadi penyakit. Kerana dia tidak ikut adab orang Melayu dulu macam mana cara untuk bersuami isteri. Ini yang mustahak. Jadi saya jadi mana petua dia. Jadi orang dulu dia kata petua. Melalui petua itu adalah ilmu. Baik. Jadi ustaz, kita nak cerita ni pantang larang. Baik. Petua mula sekali pantang larang. Pantang larang yang mustahak, bila makan nasi jangan duk sulam air. Okey. Even scientifically pun dia kata jangan sulam air, kerana dia kata liver kita kembang. Ilmu Melayu kita dah pesan juga jangan sulam air, kata dia. Satu, kesihatan diri badan kita tak sihat. Lepas tu, lepas makan jangan terus minum air langgak-langgak begitu. Ini saya bagi petua ni hanya untuk nak jaga ni lah. Baik. Kalau kita cerita macam mana nak mengatasi, cara yang important ni, yang ni amalan hari-harian. Baik. Jadi bila lepas makan ni ustaz, lepas makan selalu ni banyak orang tak kisah. Oh, minum kok lah, minum tu semua tu, semua tu bahan-bahan tu yang tu tak boleh. Jadi makna yang tu merosakkan saraf kita. Jadi makna dia bila nak lepas makan, teguk air saja. Supaya dia tak lekat. Baik. Bila teguk air, Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk. Kita mula-mula kan bila makna bismillah, lepas tu alhamdulillah. Jadi dia teguk. Lepas tu asyhadu alla ilaha illallah, tiga teguk dah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, cukup dah. Lepas tu habis. Lepas tu dia berjalan 100 tapak macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita sekarang tak ada lah pula ustaz tak buat dah. Berjalan. Lepas tu barulah minum air. Nampak buat dah macam tu. Ya, nampaknya Datin, apa yang Datin sebut sebenarnya selaras juga dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi ajar cara adab minum kan, maksudnya jangan macam Datin kata jangan gogok macam gitu kan. So jadi macam macam saya dalam dunia diving, apa benda yang dalam dunia diving ni, saya instructor diving alhamdulillah. Jadi apa benda yang paling kita sebagai diver dijaga adalah jangan sampai banyaknya angin dalam badan ya. So jadi maknanya antara benda yang melemahkan badan kalau dalam dunia diving juga adalah angin yang ada dalam badan ni.
Dan bagaimana antara antara sebab angin tu boleh masuk dalam badan apabila kita minum dengan kita tak betul caranya. Katakan kita minum bertuguk macam jadi maknanya sebenarnya kita sambil minum tu kita memasukkan angin dalam badan kita. Angin. Ha, itu menyebabkan maknanya akan lemah bagi itu kalau bagi seorang diver lah. Jadi dalam Islam juga Nabi ajar cara adab dan orang Melayu kita nampaknya betul kata pepatah Melayu bahawa adat bersulamkan kitabullah maknanya adat-adat kita ni tetap berpandukan kepada Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jadi maknanya mungkin nanti boleh tambah lagi. So dalam membahaskan mengenai hubungan suami isteri ni kalau dia kata isteri ni dingin ataupun tidak ada rasa kehendak kan, saya rasa isteri pertama dia juga kena faham bahawa dia tak sihat. Mana dia tu tak normal kadang-kadang ada isteri dia tak faham, dia tak normal ataupun dia tak sihat. Dia pun tak faham Maksudnya dia perlu juga kena faham bahawa dia tu tidak sihat. Kalau di US kita ada macam sexual therapist. Tapi di negara kita ni benda tu tak sampai lagi dan kita rasa malu untuk berkongsi. Sedangkan benda tu kita kena faham bahawa benda tu tidak sihat Jadi maknanya bagi pendapat Datin, kalau seorang isteri dia tahu dia tu mula sudah aerosol disorder telah ada ataupun tidak ada keinginan untuk dia bersama isteri dia, apa step-step dia yang perlu dibuat untuk orang perempuan lah. Untuk orang perempuan. Baik. Ni Ustaz, jadi pada wanita yang ni yang kita kata ni ajaran orang Melayu dululah. Dia ada kita kata macam misalan sangat mustahak pagi-pagi tu. Pagi-pagi dia ada minuman herba dia. Minuman herba untuk nak bagi badan tu supaya darah bersih, darah kita datang haid tak berbau, darah tak berbau kan seperti. Jadi amalan dulu tu kalau laki-laki bangun pagi dia ambil madu lebah asli. Madu lebah asli ni celik mata, ambil air semayang semua, mana dah ambil kumur mulut pagi-pagi bangun sebelum ambil air semayang apa, ambil madu lebah letak dalam titis atas tapak tangan agak dalam 20 sen atau 50 sen lah gitu, 20 sen lah. Kalau kita sedap satu sudu besar lah. Tapak tangan kanan, uang gitu, baca selawat, baca apa ni, selawat 3 kali, jilat atas tapak tangan. Tapak tangan kanan lah atas tapak kanan. Itu untuk lelaki-lelaki. Kalau wanita pula, dia kena goreng halba. Halba halba, biji halba tu dia mesin bagi jadi serbuk. Jadi makna dia jadi serbuk. Lepas tu batu saudah jadi serbuk. Lepas tu campur batu saudah dengan halba sekali, masukkan dalam bekas. Jadi bila dia titik madu lebah di atas tapak tangan, dia ambil serbuk tu, dia jemput saja. Bukan banyak, sejemput dengan jari dia tu gitu. Macam kalau orang perempuan dia guna ibu jari dengan jari manis. Ambil gini aja. Itu saja. Lepas tu tabur secubit. Tabur atas madu lebah tadi, selawat 3 kali, jilat tapak tangan tadi, masuk dalam mulut. Tapi jangan telan, kumur dulu. Kan kita ada air pagi. Air liur tu, kumur pelan. Itu dapat menolong untuk orang wanita. Tenaga untuk kesihatan wanita. Jadi mana dia, itu cara satulah. Lagi satu untuk wanita, dia ada exercise kemutan. Jadi wanita ni kalau duduk di mana pun, orang dululah, dia tak duduk diam tau. Dia duduk di mana, dia akan bergerak dia punya bahagian sulit dia tu. Macam kita tahan nak buang air besar ataupun kita tahan nak buang air kencing kita kan. Ni saya ni kata lah, kita terasa nak buang air kencing. Kalau sekarang ni saya nak kencing tak boleh ni, saya tengah cakap dengan ustaz ni macam mana kan. Air kecil lah kita, air kecil. Ni saya tengah cakap dengan ustaz, saya tak boleh buang air kecil ni, saya tak tahan. Tapi saya duduk senyum saja, di situ saya akan bergerak. Itu kita panggil Kegel exercise ataupun senaman
kemutan. Kemutan. Itu adalah menolong untuk kita punya otot-otot apa dia ni kemaluan untuk otot-otot cepat sulit. Apa pelvis lah, maknanya bahagian-bahagian ari-ari otot-otot ari-ari wanita untuk bertahan bagi kuat. Jadi banyak rahsia-rahsia dia ustaz yang kita nak tolong ajar, tetapi kalau kita harap kepada exercise saja dengan tidak ada bahagian nak cuci. Itu dulu-dulu orang perempuan Melayu dulu di rumah dia, depan rumah dia mesti ada pokok sirih. Okey. Dengan pokok inai. Pokok inai. Dia ambil daun pokok inai dengan pokok sirih. Dia ambil daun inai, dia ambil daun sirih, dia rebus dengan garam, dia cuci bahagian sulit dia. Pagi-pagi untuk tidak ada berbau. Bersih. Jadi bila datang haid pun dia cuci dengan yang tu juga. Ini adalah semua step by step yang kita nak ikut cara-cara orang dulu-dulu. Dulu mana kita ada macam-macam ubat. Ini cara orang nak sampai sekarang pun kita, orang sekarang pun, walaupun saya cerita, tapi dia kata, oh itu kondot lah. Tetapi sekarang ni dia orang guna benda tu, dia modernize kan. Dia jadi gel lah, dia jadi gitulah, dia buat bagi jadi modern, tapi orang dulu dia rebus saja. Dia cuci bahagian sudut. Ini. Lepas satu pula, dia buat pula. Setiap kali lepas datang haid, dia mesti bertangas, dia mesti hidap tempat sulit dia. Dia berendam dengan garam, dengan air, daun-daun semua. Daun-daun yang antiseptik. Yang boleh menolong. Bahan-bahan daun-daun yang antiseptik. Sekarang orang budak-budak sekarang boleh buka je cari. Apa daun-daun yang antiseptik? Sekarang ada daun apa, daun sirih, daun inai, potong kunyit. Kunyit tu, potong-potong kunyit semua tu, rebus semua sekali. Halba masuk, jintan hitam, apa tu sauda, rebus sekali semua tu. Buat air tu untuk nak merendam tempat sulit tu. Ini semua tu mustahak, semua tu itu semua tu ajaran orang dulu-dulu. Sekarang ni dia orang buat apa? Bahan ni boleh buat cuci lah. Jadi ada lagi. Jadi saya bukukan semua tu untuk nak tolong. Jadi sekarang orang nak, kalau nak tahu, bolehlah beli buku tu, saya ajarkan, saya tunjuk cara-cara dia. Tapi inilah rahsia-rahsia yang banyak budak-budak sekarang tak buat. Jadi jadi bila dah kata, bila kita datang ke putihan, banyak wanita sekarang banyak datang ke putihan. Bila pergi kat doktor, doktor kata apa? Biasalah keputihan tu, memang orang perempuan kena ada keputihan. Jangan infeksi saja, jangan benda tu jadi infection, dia kata. Tetapi bila dah ada keputihan, bila jadi keputihan, dia akan jadi pelan-pelan, dia akan meleleh keluar. Bila keputihan di dalam, dia kumpul di dalam. Sepatutnya jangan ada keputihan. Kita tak boleh panggil dia keputihan. Dia hanya ada lendir biasa, putih biasa yang duduk di dalam, supaya tempat sulit wanita tidak kering kontang. Dia mesti moist, lembab, elok. Gitu kita nak. Ini tak keputihan yang kena pakai apa kita panggil? Panty liner. Budak-budak sekarang muda-muda semua panty liner. Kalau dulu-dulu orang tak kenal dengan panty liner. Dan panty liner pula bila pakai, dia akan bawa berbau tempat sulit tu. Atau bila dah pakai, dah jadi satu habit. Jadi satu kebiasaan. Bila tak ada panty liner, tak boleh duduk dah. Kena pakai. Ini kita pakai waktu datang haid saja. Ni dah. Sentiasa pakai. Bersama sebelah dalam. Ini yang kata sebab menyebab, ustaz, banyak perkara-perkara perkahwinan yang boleh jadi masalah. Belum kahwin, dia tak tahu macam mana jadi. Bila dah kahwin, like this lah. Macam ni. Ada yang kata pada saya, minta maaf ustaz, tak payah saya pergi pasar. Dalam kamar mandi saya pun bau pasar. Mana saya nak letak muka saya? This is, orang kata malu lah saya sebagai wanita. Jadi saya nak kata kepada wanita di luar sana, kalau dah susah sangat nak cari benda, jangan pakai benda wangi-wangi. Tempat sulit wanita, jangan cuci dengan benda yang bau wangi macam perfume katakan. Tak elok. Kerana tempat sulit kita ni, dia ada satu orang kata friendly germ. Dia mana friendly je. Kita pakai bahan jangan kasar. Jangan kasar makna apa yang bahan baby pakai. Okey. Mana kita boleh pakai di tempat sulit. Senanglah saya nak cerita begitu. Ustaz. Jadi banyak lagi ustaz nak cerita dia tentang nak penjagaan ni. Jadi bila dah kata kena jaga pemakanan, kena jaga
apa senaman, kena jaga cuci bahagian sulit, kena jaga bahagian seluruh badan kita jangan berbau. Makna jaga bahagian kita. Orang perempuan ni maklumlah, saya bila ceramah saya kata wanita ada dua mulut. Satu mulut yang kita bercakap ni, satu mulut yang tidak nampak yang tersembunyi bila kahwin hadiah suami tahu. Jadi makna kena jagalah. Kalau macam sini kita nak jaga mulut sini, kita kena brush, kita kena bulu gigi, kita kena kumur mulut supaya bila kita bercakap tak berbau kan. Jadi yang berus lidah kita, lidah kita kan selalu lekat-lekat bahan-bahan makan, kalau kita tak berus pun dia boleh keluar bau. Jadi macam mana kita jaga mulut kita tu jangan berbau. Jadi hak tempat sulit pun adalah satu mulut di mana kita juga kena bersihkan. Kerana itu bila saya ceramah, bila wanita yang kahwin mesti ruang. Dia kata dia kahwin 4 anak tak pernah ruang. Saya kata macam mana semayang? Ini ustaz kena ceramah kat dia orang juga. Ruang makna dia apa yang dia simpan di dalam tu. Kalau lelaki-lelaki dia berdehem, dia keluar. Wanita nak berdehem, macam mana apa yang nak keluar berdehem? Jadi nak kena ruang dengan jari untuk nak keluarkan bahan yang dah tertinggal di dalam. Oh, meruang. Meruang. Jadi kalau saya kata belajar meruang. Kita mati pun makna sebelum nak ke bumi, dia mandi kita, dia meruang semua juga. Dia meruang. Jadi menunjukkan meruang tu sangat mustahak di dalam hidup kita. Ini. Jadi kalau tak meruang ustaz, dia simpan, benda tu jadi infection. Jadi masalah, nyakitlah. Jadi nanti dia keluar keputihan, dia jadi gatal-gatal, dia jadi tempatkan. Kerana itu saya kata, bila sebelum nak jadi ginda tu, gunalah sirih-sirih yang rebus tadi, segala bahan-bahan antiseptik tadi untuk nak garam. Kalau susah sangat, rebus garam pun tak apalah, cuci tempat sulit kita. Doktor pun kata garam is good untuk nak cuci tempat sulit. Jangan biarkan macam tu saja. Ini yang kita kata banyaklah ustaz. Saya ni sampai sekarang ni ustaz, saya bila ceramah, saya kata jangan panggil saya Datin ke, Mak Poh ke apa. Panggil Tok Mama. Saya dah tua. Jadi Tok Mama. Jadi bila Tok Mama cakap, orang tua cakap, dia bising tak? Suara pepek, dia parah. Jadi dia tegur. Jadi bila saya cakap, sampai tak menyawak dah ustaz. Sampai tak, kenapa? Banyak sangat datang pada saya. Bila saya cakap, dia degil. Tak ada payahlah, I do this, I do that. Dia tak nak dengar kita cakap. Atau bila dah kena cerai, dia menangis, dia tuduh husband salah. Saya pun marah juga, husband you have to understand. Kita suami isteri, kita kena berpakat. Bila tak sesuai, tengok apa kesalahan isteri. Baru kita boleh finalize, baru kita boleh berbincang. Takkan kerana tu saja kerana tak nak tidur sekali. Takkan kerana tak mau tidur sekali dah nak tak cerai kan. Mana pelan-pelan jangan tengok kenapa isteri kita ni sakit apa. Kenapa dia jadi begitu. Kenapa dia tak nak selalunya okey. Tiba-tiba sekarang ni dia jadi macam tu. Ini yang katakan penyakit dingin, dia kacau hormon wanita. Dia kacau hormon wanita. Bila hormon terganggu, masalah lah wanita. Morong lah dia. Ini yang kita kata kita nak kena jaga keadaan apa ni, kesihatan wanita. Sama juga lelaki pun ada hormon dia orang juga. Dulu-dulu kalau nak andropause tu tunggu dah tua baru. Sekarang ni muda-muda ada andropause. Tak. Kerana pemakanan ustaz. Okey. Jadi dalam buku psikologi istilah dia dipanggil erectile disorder, batu maknanya benda tu darah tak masuk pada dengan bagus atau masuk dengan keluar balik, jadi tidak ada satu kekuatan untuk makna bersama dengan isteri tu. Jadi bab pengemakanan ni, Datin, apa nasihat Datin untuk orang lelaki berkenaan ini? Jadi orang untuk lelaki-lelaki ni yang saya faham secara Melayu lah. Selalu apabila selepas tidur dengan bersama dengan isteri, sama-sama suami isteri lah, dia mesti ada senaman. Okay. Jadi kita panggil senaman tua. Kalau dulu senaman tua, tetapi kalau secara apa dia ni, orang bangsa India, dia panggil yoga. Yoga. Dia orang buat senaman untuk sexual
exercise dia panggil. Jadi yang ni khas untuk lelaki-lelaki dan perempuan untuk bagi bagi kekuatan apa ni bahagian-bahagian saraf atau bahagian otot, bahagian otot kemaluan lelaki-lelaki dan perempuan. Jadi kita orang lelaki pun boleh juga di mana duduk sila lutut dengan lutut, apa tumit dengan tumit bertemu, ini ada syarat dia kena belajar yang tu ustaz, yang tu ada. Kena ada dia punya syarat untuk exercise selepas bersatu. Selepas tidur tu orang lelaki tak boleh terus masuk beli air cuci dengan air sejuk. Okey. Kan lepas dia dah bersatu dengan isteri dia terus masuk beli air, buang air kecil, dia terus nak cuci dengan air sejuk, tak boleh. Tunggu dulu, sekejap dulu, agak-agak dalam 5 minit gitu, jangan dengan tergempar-tergempar, tak boleh. Untuk tidur dulu air dia tu. Jadi makna dia wanita pun macam tu juga, kena ada exercise juga sama. Jadi ni yang kita nak kena belajar dia, senaman suami isteri. Sekarang tak ada, orang tak tahu dah ustaz. Saya nak cuba nak cakap pun tak boleh. Ini ada senaman dia, di mana ini sangat bagus. Satu. Jadi pemakanan pula, pemakanan tengok keadaan. Kalau macam misalnya kalau dia tu banyak angin, dia kena kuranglah pemakanan yang berangin. Yang ni susah ustaz. Tentang pemakanan ni ustaz, kita cakap ni very sensitive juga. Ada orang suka macam ni, ada orang suka macam ni kan. Jadi tuan tubuh yang merasai apa yang dia sensitif, apa dia alergi, dia kena tahan lah. Begitu juga. Jadi maknanya dia tengok yang ni dia tak boleh makan. Kalau dia makan, aku boleh makan, aku tak boleh makan. Jadi kita kena pandailah, pandailah susun diri kita tentang pemakanan. Maksud Datin, ada orang yang katakanlah makan nangka, ada orang yang mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Jadi kita kena kenal apa kita panggil allergic untuk tenaga batin bagi setiap orang ni. Tapi kalau dulu lah yang saya tahu, bila dah kahwin, bila hari yang kahwin, pengantin tadi yang tukang jaga atau ibu bapa dia ke, ataupun dulu-dulu ada orang yang dia bagi tolong, tolong orang kata macam inang dia ke, siapa yang tolong jagalah, peneman dia lah. Peneman orang kahwin tadi mesti ada peneman sekurang-kurangnya 3 hari. Orang tidur. Untuk apa? Bukan peneman, untuk tidur. Pengantin nak tidur sekali. Keluar pagi, makan pagi ni dia akan bancuh sus, dia makan telur merah saja. Telur putih tak? Dia bancuh telur dengan apa dia ni, madu lebah. Telur dengan madu lebah dia bancuh sekali dengan apa dia ni, pelaga, buah pelaga tau. Jadi kan maknanya dia bancuh madu lebah, telur madu lebah dengan apa dia ni, dengan buah pelaga ataupun dengan halba sikit pun boleh. Apa dia ni, dengan abatu saudah pun boleh, sikit saja, serbuk-serbuk gitu je, pukul-pukul untuk nak minum lepas bila bangun pagi for breakfast. Suami isteri nak minum. Jadi kadang-kadang dia masukkan apa? Dia masukkan badam, almond, badam 3 biji, dia mesinkan badam tadi, dia masukkan satu sudu badam masuk dalam telur tadi, dia pukul-pukul-pukul. Ada kadang masuk susu pun ada juga. Susu sekali dia buat apa-apa untuk pengantin nak makan untuk 3 hari supaya dapat balik tenaga resa tu ada balik. Ini ada, sekarang tak ada dah, sekarang tak ada dah. Dia pagi-pagi enjoy cara lain lah, tak ada dah, nak apa orang kata tip-tip sudah hilang dah. Ini macam aja. Sampai sekarang pun kalau kita tengok cerita-cerita Arab-Arab dulu-dulu lah ustaz. Dia mesti telur sampai berapa biji, sampai minum sus dia, apa dia punya bahan-bahan dia, apa makanan-makanan sunnah dia tu. Ini kita kena ingat apakah makanan-makanan sunnah yang boleh menolong untuk tenaga batin. Ini yang kita nak kena ambil tahu. Ni banyak seronok ustaz, banyak nak cerita hari ni. Saya pun banyak juga nak fikir, kena lupa nama dia ustaz. Jadi maknanya makanan-makanan sunnah tu seronok juga. Kalau saya tahu ustaz nak tanya macam ni, saya kena tulis pula ustaz kena ni. Kurma, badam, macam mana, berapa biji nak makan, ada susunan-susunan dia. InsyaAllah kita zaitun. Jadi mana dia kan
Ustaz, kita jadi kalau kita khusus, kita kalau kita nak ambil macam ni, hari ni kita cerita khusus untuk ini, barulah kita cerita makan ni, cuci ni, cuci ni, ni kan. Sekarang ni kita ni rojak sikit Ustaz kan, kita nak masukkan yang masuk ni. Jadi otak saya ni suka tulis. Bila tulis, anak-anak saya kata, ha, mama bila orang tanya tu, cerita jawab satu je, jangan urai. Saya urai masa saya tulis. Bila saya tulis, saya kata tarik ni, pusing kot sini. Jadi jadi makna dia, saya suka dengan cerita ni kerana saya ni minat untuk membantu. Kerana tu Ustaz, selama 50 tahun lebih, saya duduk sabar menghadap dengan masalah-masalah masyarakat. Makna dia wanita, lelaki, yang mana orang tidak mahu tahu. Benda ni very sensitive. Saya suka orang kami habis. Saya ni orang panggil apa? Busy body. Nak tahu hal rumah tangga orang. Bukan saya nak tahu dia hal rumah tangga dia. Kenapa dia jadi begitu? Kalau kita boleh tolong, apa salahnya? Alhamdulillah. Jadi kita tolong, kenapa dia jadi begitu? Di mana awak salah ni? Sampai kita korek balik, kita dapat tahu. Ini kesalahan awak. Saya akan korek sampai ke dalam kain dia. Ini cara saya Ustaz. Saya akan panggil orang yang saya tak tolong tadi. Saya kata cakap tu betul dengan saya. Baru saya boleh tolong. Barulah saya bagi dengan doa ke, dengan ubat ke, dengan apa, senaman. Semua komplit depan saya. 7 hari duduk dengan saya sampai dia faham. Balik. Alhamdulillah nanti beberapa bulan ke, dia telefon balik. Kak terima kasih ke, makcik terima kasih ke, Datin terima kasih ke, tok ke apa dia panggil, tak kisahlah. Itulah orang kata kekayaan saya. Itu orang kata, what is my success? Itulah success, dapat menyembuh, dapat mendulung. Ini yang Ustaz, jadi kalau kita cerita macam ni, susahlah kita nak panjangkan Ustaz, untuk mana kita nak membantu mengatasi lemah tenaga batin. Lemah tenaga batin ni, orang lelaki-lelaki dia pergi hurut. Bila dia hurut, dia salah hurut Ustaz. Bila orang lemah tenaga batin, bila dia hurut, hurut tenaga batin tidak boleh sentuh kemaluan. Kalau dia hurut, dia sentuh kemaluan, itu bukan hurut tenaga batin yang betul. Dia ada orat dia yang boleh menolong cara mana. Ini yang kita nak kena tahu, hurut cara tenaga batin. Sama juga dengan wanita. Macam mana nak hurut tenaga batin untuk wanita? Di mana suami isteri boleh tolong? Kalau suami tahu, suami boleh tolong isteri hurut tenaga batin isteri. Betul. Isteri tak tahu, dia hurut tenaga batin suami. This is very sensitive antara suami isteri. Tapi kalau nak berpakat lah. Ini. Kalau jadi, nanti Ustaz boleh lah panggil orang-orang yang mana mustahak yang nak tahu, tolong. Karena ini adalah ilmu yang tok-tok dulu ajar kepada orang belum kahwin. Dia ajar perempuan. Kalau suami kamu jadi macam ni, kamu buat macam ni. Dia ajar yang lelaki-lelaki pula, pengganti lelaki-lelaki. Kalau isteri kamu jadi macam ni, kamu buat macam ni. Kalau isteri kamu jadi macam ni, kamu bancuh air ni, kamu bancuh ubat ni. Dia ajar dah suami isteri macam mana nak jaga antara suami isteri supaya aman. Sampai anak 17 orang. Okey Datin. Ada yang saya fahamkan, Datin banyak menulis buku dan mengenai perubatan Melayu kan. Dan buku-buku Latin ada yang diterbitkan oleh universiti. Maksudnya satu pengiktirafan daripada dunia akademik mengenai ilmu perubatan yang Datin tulis. Jadi maknanya mungkin Datin boleh kongsikan beberapa buku yang Datin tulis. Dan mungkin nanti ada orang follower kita yang mungkin nak cari buku tu sebagai untuk panduan-panduan atau ilmu untuk meningkatkan ilmu mereka dalam kesihatan dalaman ni. Mungkin Datin boleh kongsi. Alhamdulillah Ustaz. Saya yang masa saya tulis apa, bila saya nak tulis buku, dulu-dulu yang saya mula buat tu adalah buku-buku yang simple-simple untuk masalah penyakit, macam penyakit-penyakit sengugut, macam mana nak mengatasi apa dia ni, keputihan, semua tu saya buat buku-buku leaflet yang kecil-kecil. Jadi mana bila saya ceramah, saya bagi-bagi untuk yang mana dengar saya ceramah lah, dululah tu dah sebab 30 years ago, 30 tahun dulu. Tapi sekarang ni saya buat buku betul-betul di mana yang mustahak sekali yang saya pandang lah. Lepas 50 tahun lebih, saya rasa yang mustahak adalah penjagaan wanita dalam pantang bersalin. Banyak wanita sekarang dah tak peduli dah, dah tak kisah dah dalam pantang bersalin. Dia kata pantang bersalin tu dia tak percaya.
Bila dah jadi macam tu Ustaz, yang datang pada saya, saya sekarang nak berehat, saya tak ada dah, saya bagi anak-anak saya yang jaga tentang penjagaan, tentang perubatan semua. Tetapi bila datang kepada saya yang ada morian, yang gila morian, menjerit, menangis, berguling, sampai nak datang tempat saya nak mencekik-cekik orang semua, suami-suami pegang-pegang semua. Ini saya tak tahan, saya balik duduk, saya duduk jaga balik, saya membantu. Datang semula. Walaupun umur saya pun dah hampir-hampir dah 70 lebih, dekat-dekat 80 dah Ustaz. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Jadi suara saya dah kan, saya kuat lah pasal saya cakap banyak kan. Masya Allah. Cakap banyak pasal apa, kadang-kadang bila dah saya nak pesan dengan orang tu, kadang-kadang saya jadi macam marah juga lah, macam orang tua-tua. Kenapa awak jawab macam ni? Kenapa macam ni? Jadi saya buat buku perbidanan. Makna dia buku saya yang saya buat tu, Encyclopedia Perbidanan Melayu. Mana dia? Yang ni. Yang ni saya buat buku ni dah apa dua kali lah. Dah dua kali. Makna dia dapat atau dapat apa dia ni anugerah. Ha? Yang ni dapat lah. Mana nak dapat? Mungkin lepas ni follow kita boleh follow Nona Rogat Official lah. Untuk bertanya pasal tak buku apa, ni. Nona. NR.spa IG NR.spa ada lagi buku, ada lagi buku-buku yang apa, yang yang satu lagi, yang ni buku ni banyak yang buat jadi rojokan untuk budak-budak nak ambil thesis apa, exam di apa university semua. Yang satu lagi saya buat dalam buku adab. Ada satu buku, dalam satu buku lagi adab adalah adab dalam pantang bersalin adalah soal jawab kepada anak-anak muda sekarang. Ini kenapa jangan tanya banyak sangat. Kenapa anak-anak bersalin, kenapa nak pantang 44 hari? Kenapa, apa itu darah morian? Apa itu darah nifas? Jadi dia tak faham langsung. Jadi mana-mana soalan-soalan dia tanya tu banyak. Kenapa nak kena hurut? Kenapa nak kena tungku? Jadi di sini saya bagi, saya orang kata buku tu all sold out. Masya Allah. Buku tu all sold out. Pasal apa? Pasal banyak budak-budak muda dia nak tahu soal jawab dalam tu. Jadi saya bagi juga bila duduk luar negara, dia tak tahu nak cari ubat. Saya ajar dia macam mana nak buat minyak, macam mana nak buat ubat dalam buku tu. Jadi supaya di luar negeri dia dia ada bantuan. Kerana banyak budak-budak muda yang datang pada saya Ustaz, yang balik pada luar negara, nangis-nangis datang pada saya, sakit dan seram sejuk lah, masalah. Ini merian lah, orang kata angin dia tu dah masuk dalam badan. Tapi kata tak jaga badan gini-gini tak ada. Sama, dia datang balik. Saya tak tahu, saya tak dapat makan gini-gini. Ini buku adab dia ni. Ini seronok Ustaz. Soal jawab semua. Apa ditanya saya jawab dalam sini. Tapi saya selit juga, saya masuk juga secara perubatan dalam ni. Okey doktor. Kita tinggal ada lagi lebih kurang 2 minit. Jadi maknanya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Datin ataupun Tok Mama, boleh saya panggil sebagai Tok Mama. Tok Mama, panggil Tok Mama. Senang. Saya puas panggil Tok Mama. Saya suka apa ni panggil Tok Mama. Elok pun panggil Tok Mama, dah tok pun kan. Saya pun ada, bukan cucu saya, ada cicit pun. Insya-Allah. Jadi bagi follow-followers sekalian, terima kasih bersama-sama perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah Tok Mama kita akan sama-sama dalam siri-siri yang berikutnya. Perkongsian yang sangat bagus, maknanya untuk penjagaan kesihatan dan kaitan dengan emosi. Sebab tak ramai orang membincangkan berdendah sekarang ni. Jadi maknanya terima kasih banyak saya ucapkan. Dan mudah-mudahan Allah SWT beri kesihatan dan panjang umur untuk Tok Mama dan keluarga sekian semua. Dan insyaAllah kita akhiri dengan doa insyaAllah. Auzubillahimmasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ulmursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan, kami kurniakan manfaat kepada apa yang kami pelajari pada malam ini. Ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbal
Allahu minkum minna minkum. Terima kasih sekali lagi Tok Mama, terima kasih kepada semua orang. Sama, insyaallah, insyaallah kita jumpa lagi ya. Cerita panjang lagi, cerita yang lain pula. Insyaallah. Ustaz, soal saya jawab lah Ustaz. Ni tak ada orang yang mana nak tahu banyak soalan-soalan yang bagi boleh, more interesting. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye-bye semua. Assalamualaikum.